di tahun 60-an, pada saat Amerika dilanda berbagai konflik sosial politik, perang Vietnam, maraknya obat-obat terlarang, dan ateisme yang merajalela, Gloria Gaynor, sang penulis lagu, melahirkan anaknya. Di tengah kekhawatiran akan masa depan anaknya, Tuhan menguatkan imannya sehingga menginspirasinya untuk menulis sebuah lagu yang berbunyi, "Sungguh indah menimang bayiku, rasa bangga dan penuh suka, namun lebih terasa damai. Anak ini akan hadapi esok yang tak pasti, sebab Kristus hidup."